Umar. Umar merupakan seorang murid yang pintar dan mahir menggunakan pelbagai aplikasi dan laman web. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang pakar perisian. Mari kita saksikan kisah ini. Ma, boleh tanya ibu tak? Ya, ibu. Tolong apa, ibu? Boleh tolong carikan buku resipi ibu? Ibu nak buat kuih lapis. Oh, Umar boleh cari resipi kuih lapis di internet je, ibu. Macam mana tu, Umar? Kita boleh cari menggunakan laman cari, dia cari atau Yahoo cari. Type je resipi kuih lapis dan klik butang cari. Wah, senangnya. Lepas ni, bolehlah ibu cari macam-macam resipi. Terima kasih, Umar. Sama-sama, ibu. Umar sentiasa committed dalam pelajaran. Dia sentiasa menggunakan platform e-pembelajaran seperti Gi Kelas, Gi Jumpa dan sebagainya. Sekian saja untuk hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan dari muka surat 60 hingga 65. Baik, cikgu. Terima kasih atas pembelajaran tadi. Sama-sama. Ayah Umar sentiasa mengambil berat akan pelajaran anaknya. Dia sentiasa bertanya dan memberi kata-kata semangat kepada Umar untuk lebih berjaya. Umar, bagaimana pelajaran Umar sekarang ni? Ayah lihat Umar sibuk dia dengan komputer, telefon pintar dan tablet. Prestasi pelajaran Umar semakin meningkat dan baik ya. Sebenarnya Umar guna perhati tersebut untuk belajar, mencari maklumat dan menyiapkan tugasan. Syukur Alhamdulillah. Rab, Umar akan mencapai cita-cita Umar untuk menjadi pakar perisian. Ayah ni memang pakar digital. Terima kasih ayah. Kawan-kawan, dunia digital ni sangat luas. Komunikasi boleh, nak belajar atas talian pun boleh, nak cari apa-apa maklumat pun boleh, nak bina animasi pun boleh. Rugi kalau kawan-kawan tak cuba. Jangan tak cuba tau. Sekian dulu daripada kami, terima kasih. Berbagai-bagai terutamanya berkaitan bidang ICT dan digital.